berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan mereview suatu livery ya. Ini livery dari Pesona Indah yang berbodikan Jetbus 3 SHD Tronton. Sasisnya Scania K410IB. Dan ini adalah armada kedua alias anak kedua ya dari Pesona Indah. Ini adalah PE02. Dan untuk link livery polosnya saya sudah share ya di YouTube. Bagi kalian yang berminat livery polosnya ini, silakan cek link di bawah ya. Dan untuk penampakan busnya seperti ini ya, jika sudah ditempelin PO ya, PO dan stiker-stikernya. Oke, langsung aja kita review untuk armada ini. Untuk atasnya sendiri ini Jetbus 3 Plus SHD ya. Di bawahnya ada tulisan pariwisata standar ya. Lalu di topinya seperti biasa Eling Marang Gusti sama julukannya ya. Ini julukannya anak bull. Lalu di bawahnya lagi ada Voyager. Dan di bawahnya itu ada running tag yang bertuliskan Pesona Indah ya. Dan di bawahnya running tag itu ada strobo yang berwarna biru. Tak lupa untuk bendera merah putih ya, stiker bendera merah putih. Lalu di bawahnya lagi ada tulisan Pesona Indah. Lalu ada emblem dari Scania. Untuk lampunya sendiri seperti ini ya, ini standar. Dan untuk bumpernya seperti ini. Ini yang generasi facelift ya, alias yang terbaru. Lanjut kita geser ke samping. Untuk yang samping ini sama seperti Jetbus 3 MHD yang tadi ya, yang berwarna oranye. Untuk perbedaannya hanya di PE02 ini. Lalu kita cek untuk bagian belakang. Untuk bagian belakang ini lumayan berbeda guys. Untuk bagian atas, bagian atas ini ada Jetbus 3 Plus SHD. Lalu ada tulisan pariwisata. Lalu ada tulisan lagi pejuang 2 ibu ya. Lalu ada logo Adi Putro biasanya ya. Lalu di bawahnya lagi ada bintang, ini logo apa nggak tahu, intinya sebagai pemanis gitu ya. Lalu ada strobo merah putih. Kalau yang MHD kan strobo merah putih di depan, ini di belakang guys. Dan ada tulisan safety is our priority. Oke, lanjut ke bawah, ini tulisan Pesona Indah. Ada strobo lagi dan nomor reservasinya. Dan ini untuk gepetnya berbeda ya. Kalau di MHD itu new super mode. Tapi ini ada tambahan ora Scania ora cinta. Oke. Dan perbedaan dari MHD ini adalah untuk kepetnya ini tulisannya Scania ya. Sama ini velgnya asli bawaan Scania. Lalu kita cek untuk interior. Untuk interiornya seperti ini ya. Kurang lebih sama yang MHD. Cuma perbedaannya di TV kecil saja ya. Kalau di TV kecil SHD ini United Tractor ya. Dan kita lihat untuk interiornya, tempat duduknya ya. Untuk seatnya seperti ini ya, cuma ada perbedaan warna saja. Dan untuk toiletnya ini di tengah ya. Sama perbedaan dari armada yang pertama adalah ini sudah ada antenanya ya. Jadi kalau ingin berkomunikasi
jauh jauh lebih mudah. Mungkin itu saja hal yang bisa saya review dari armada yang kedua ini, Jetbus 3 SRD Tronton Scania K410EV dari PO Pesona Indah. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Bila ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Sekian, saya Hafiz Septian Channel. Salam Busit Mania.